Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada hari ini untuk membaca kitab Sahih Muslim, satu kitab yang paling yang terbaik jika masyarakat para talibul ilm atau para ulama di sebelah Afrika sana, mereka lebih menyukai Sahih Muslim kerana Sahih Muslim itu susunannya lebih cantik dan dia mengumpulkan hadis itu lebih banyak. Macam kalau kita baca Sahih Bukhari, Imam Bukhari kadang-kadang dia pendek dan dia potong hadis tu, letak pada bab tu. Sebab Imam Bukhari dia mengambil mana yang kena dengan tajuk apa yang nak diambil daripada hadis tersebut. Ada pun Imam Muslim dia ambil satu tajuk, dia ambil siapa ambil hadis yang berkaitan dengannya, satu bab dikumpulkan. Jadi kat sini kita ada kelebihannya kalau kita baca Sahih Muslim, sebab kita akan jumpa banyak hadis dan tajuk yang sama. Jadi kat situ dia menguatkan lagi kita punya hujah, lagi menguatkan lagi kefahaman kita tentang sesuatu hadis. Sebab antara kaedah ahli sunnati wal jamaah, iaitu bila kita nak memberitakan hukum ke atas sesuatu, kita kena kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan isu tersebut pada satu tempat. Jadi supaya kita tak tersilap buat hukum. Seperti kalau contohnya kita bagi baca satu hadis kan, dia kata innamal ma'u minal ma', semuanya air itu daripada air. Maksudnya mandi wajib apabila terkeluar air, mani sahaja. Kalau dia ambil hadis itu sahaja, dia tak hukum. Maksudnya, macam mana kalau dia melakukan hubungan dengan isterinya, namun tak keluar air mani. Maka, dia kata hukum itu tak perlu mandi, mandi wajib. Sedangkan, dalam hadis lain, dia kata, إِذَا كَانَ الرَّجُلْ بَيْنَ جُحَدِهَا الْأَرْبَعْ, bila seorang lelaki itu di antara kedua empat anggota isterinya, kedua empat anggota isteri tangan dan dua kakinya, maksudnya di antara dua lah, ثُمَّ جَهَدَهَا, kemudian melakukan perbuatan tersebut, maka ke atasnya mandi, keluar air mandi ke tak keluar mandi. Jadi kat situ kalau kita tak kumpulkan segala hadis dalam satu bab, maka kita akan cepat menghukum.